toko airsoft yang menurut saya terbaik itu ini dia, King Store Indonesia. Oke teman-teman, kita sudah kesampaian unit dari Dekobra. Maksudnya, terima kasih King Store Indonesia yang sudah mendatangkan paket ini. Jadi kita langsung unboxing. Ini dia boxnya. Nah, jika teman-teman membeli unit AK-47 The Cobra dari King Store, maka kalian akan mendapatkan packing seperti ini tampilannya. Jadi kita buka seperti apa di dalamnya. Kita gunakan karambit kita. Wow. Oke teman-teman, sudah terbuka. Yup, inilah pengiriman dari King Store. King Store selalu memberikan pengiriman terbaik menggunakan box dan bubble wrap, dan unitnya sampai dengan aman. Perjalanan jauh sampai ke Pulau Kalimantan. Oke, bubble wrap yang tebal, kita keluarkan isinya. Oke, box kita taruh ke bawah dulu. Dan ini dia AK-47L. Oke, seperti ini tampilan depannya, seperti ini tampilan belakangnya. Jadi unitnya di dalam kita keluarkan. Sap, 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 sap. Oke teman-teman, kita pasang. Oke teman-teman, jadi seperti inilah unitnya AK-47 dari Dekobra. Oke, kita review dari depan. Dari depan sama seperti, kurang lebih seperti real scale-nya, seperti di tampilannya. Dan di sini ada detail-detail kecil, lubang kecil atau untuk jalur gas blowback-nya. Begitu teman-teman. Jadi di sini ada grip. Di kamera mungkin tidak terlihat, tapi di sini ada serat-serat seperti itu. Jadi walaupun ini tidak seperti warna aslinya, teman-teman bisa repaint karena sini ada sudah serat-serat kayu, jadi lebih mudah jadikan warna seperti kayu nanti. Oke, karena ini mainan juga tidak masalah. The Cobra sudah merilis AK-47 dengan scale 1:1, kita sudah sangat bersyukur. Oke. Seperti biasa di sini ada peringatan, dan di sebelahnya lagi di sini ada lambang The Cobra. Oke. Nah, yang mau kita bahas juga setelah sampai di depan, kita bahas ke bagian pisir. Di bagian pisir ada terdapat plat, teman-teman. Ini membuatnya keren. Jadi seperti ini. Jika kita balik pun akan langsung jatuh, tapi ini tidak. Nah, walaupun dibalik, dia akan kembali ke tempat semula. Oke. Bagian magazine, magazinnya seperti biasa dan seperti ukur aslinya, real scale 1:1, besar seperti ini di genggaman. Oke, kita pasang unitnya. Bagian kokang tidak berat, teman-teman. Jadi seperti ini. Benar-benar sangat mudah. Oke, di bagian tengah ada peringatan seperti biasa, unit-unit The Cobra pasti ada peringatan di sini. Di sampingnya, di sebelahnya ada lambang The Cobra. Oke, di bagian sini ada fire atau otomatis dan safe, tapi ini semua ini dummy, teman-teman. Tidak bisa digerakkan. Maksudnya tidak berfungsi sepenuhnya. Hanya untuk tampilan, daripada tidak sama sekali lebih baik ada. Dan bagian di sini yang realnya untuk atur safe atau fire di bagian sebelahnya. Oke. Oke, di bagian depan ini untuk fire, dan jika kita turunkan ini adalah safe. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, untuk scale 1:1 dan sangat keren.
kita pasang magazine. Oke, cukup videonya sampai di sana. Jika kalian tertarik dengan unit ini, kalian bisa langsung ke bawah di kolom deskripsi ada link dari King Store Indonesia. Kalian bisa beli di sana dan pastinya kalian akan mendapatkan bubble wrap dan box yang sangat aman untuk pengiriman. Seperti ini yang sampai di Pulau Kalimantan Selatan. Oke, teman-teman, sampai jumpa lagi di next video. Jika kalian tertarik, kita akan bahas unit-unit lainnya lagi di channel ini, dan jangan lupa subscribe dan like dan share ke teman-teman kalian. Kita jumpa lagi di next video, teman-teman. Bye-bye. Nah, sahabat-sahabat, jadi bagaimana? Jadi menurut saya, toko airsoft yang menurut saya terbaik itu ini dia, King Store Indonesia. Jadi teman-teman yang tertarik bisa langsung ke Tokopedia-nya si King Store. Di sini sudah tertera ada nomor WA dan begitulah untuk stikernya. Dan pengiriman juga sangat bagus menggunakan box seperti ini. Dijamin unit teman sahabat semua datang dengan aman. Apalagi unit ini diterbangkan sampai ke Kalimantan Selatan dengan selamat. Jadi begitu saja teman-teman. Buat teman-teman yang tertarik silahkan cek kolom deskripsi. Di sana sudah tersedia link pembelian. Dan sampai jumpa, dan seperti inilah AK-47 dengan box pengiriman. Sampai jumpa sahabat semua. Dadah.